Nama Dika Eka pun sedang populer, sosoknya banyak dibicarakan dan dicari netizen di media sosial. Video tersebut diunggah di salah satu akun Facebook hingga menjadi perbincangan warganet di jagat maya. Pria tersebut membuat video yang berdurasi 14 detik. Sontak, kini aksi pemuda tersebut menjadi sorotan warganet. Dari informasi yang beredar, pemuda tersebut merupakan warga Sukabumi. Pemuda tersebut tinggal di Warundoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui, pria dalam video itu bernama lengkap Cepdika Eka Rismana, ia berusia 25 tahun. Ternyata, pria itu sudah berumah tangga, tapi baru menikah secara agama. Ia memiliki seorang istri yang berusia 24 tahun. Kini, Dika Eka dan istrinya telah diamankan oleh pihak kepolisian.